pusat perhatian ini. Wah, ini kolektor item. Ini rasanya mantap. Kita balik lagi deh, Om. Ya, halo, ketemu lagi nih kita nih. Oke, siap. Iya. Dan seperti biasa nih, ada koleksi permata yang baru-baru nih kayaknya nih. Iya, ada yang baru-baru nih. Oh. Dari koleksi permata saya nih, ada biasa ini standar permata yang disukai sama orang-orang kita nih. Okay. Jadi yang udah umum ya, permata umum. Oke, siap. Dari safir, rubi, jamrud. Okay. Ada tiga item ini yang paling dicari dan disukai sama orang-orang kita nih. Oke, siap, Om. Oke, mungkin langsung Om mulai dari yang pertama nih, Om. Yang pertama, yang kecil nih. Ya, yang kecil nih. Waduh, ini warnanya kayak vivid green nih, Om. Ya, warnanya sangat tajam sekali. Warnanya hijaunya sangat kuat ya, strong. Iya, betul. Strong sekali warnanya. Jadi, kecil tapi memang super kualitasnya. Oke. Dia juga karetnya bagus, green sekali barangnya, minim serat. Lasternya juga bagus sekali, terutama di warna udah paling bagus ya. Betul, betul. Untuk kualitas jamrud begini, warnanya yang paling ya, paling bagus ya. Ini udah hampir masuk ke pipit juga di warna. Betul. Ini. Iketan perak dia, Om? Iketan perak. Oke, siap. Ini kecil paling estimasi 1 krat, soalnya ini belum seperti memoi. Oke, bisa dipakai, Om. Wah, ini, wah, ini cakep nih, mungil. Mungil tapi... Aduh, hijaunya. Ya, cakep banget. Ya, hijaunya nyala banget ya. Nyala sekali nih hijaunya. Hijaunya. Udah disuratnya? Ini belum sempat disuratin. Oke. Ini nanti gampang lah. Oke. Tapi yang sebelumnya sih kan ada saya koleksi yang begini. Betul. Udah disuratin semua pasti ini mah barang makanan Kolombia. Kolombia ya. Kolombia. Hmm. Okay. Estimasi ya paling 1 krat lah. 1 krat lebih. Hmm. Oke, okay, siap. Oke. Okay. Batu jamrud pertama berapa nih, Om? Ini harganya 4,5. 4,5 juta. 4,5 ya? Dengan kualitas bagus ya. Oke, okay, siap. Kecil tapi memang kualitasnya bagus sekali. Oke. Okay. 4,5. Wah, luar biasa nih. Pokoknya bagus keluarnya. Benar-benar. Mantep. Biar kecil tapi kelihatan sekali ya kalau jamrud. Betul. Yang saya suka di jamrud tuh warna hijau tuh dia terang sekali. Betul, ya. Betul. Kelihatan sekali. Oke, siap. Hmm. Oke, ini lebih besar nih, Om ya. Ini lebih besar. Wah, cepet. Kalau ini kemarin ada memonya nih. Belum ketemu nih memonya nih. Oke, siap. Tapi udah di memo ya? Iya, udah di memo. Tapi ini estimasinya Jambia waktu itu. Oke, siap. Ini barang Jambia. Oke, boleh cakep ya. Tapi hijaunya bagus juga. Betul. Terus karetnya juga bagus, dia minim serat juga. Benar-benar. Jadi hampir seimbang lah dengan barang-barang Kolombia. Iketan perak nih, Om. Iketan perak. Iketan perak. Ini karetnya juga bagus. Bisa dipakai, Om. Oke, siap. Ah, ini cakep ya. Warnanya bagus kok. Benar. Jadi katingan juga bagus. Betul, jadi betul. Merangkatnya bagus sekali. Kotak bulu ini. Cakep. Mewah lah dipakainya. Benar, benar. Jadi kalau sekilas mata ya sama Kolombia ya nggak jauh beda. Betul. Sama aja sebenarnya. Iya. Warna terus karetnya juga sama. Cuma beda negara aja. Berapa nih, Om? Yang ini 5 juta. 5 juta? Iya. Oke, siap. Oke. Ini sekitar 2 krat lebih. Sekitar 2 krat ya. Nanti bisa di ulang lah kalau memangnya belum ketemu lagi. Oke. Siap. Nah ini strong lagi nih. Oke. Warna hijaunya kental sekali. Betul. Waduh. Nah ini yang Kolombia punya nih. Oke, siap. Kolombia punya. Wah, cakep. Cakep ini warnanya nih. Benar-benar. Warnanya kuat sekali. Dan kualitasnya juga bagus, dia saya moderate. Jadi kalau saya moderate udah mendekati ke minor. Oke. Okay. Jadi kalau di saya moderat itu dia udah minim serat juga. Betul, betul. Udah ya mendekati minor dengan kualitas yang kayak kaca ya. Bisa dipakai ya. Wah, cakep. Oh, ini cakep sekali. Oke. Okay. Hijaunya mantap pokoknya. Terus badan juga kristal, laser juga bagus. Hidup lah. Badannya. Oke. Okay. Ini udah ada surat. Kolombia nih, Om ya. Ini Kolombia. Oke. Okay. Nah, ini. Oke, okay. CE moderate Kolombia, 1,69 krat. 1,6, okay. Tapi mejanya bagus lebar. Betul.
cakep banget. Oke, sampai berapa nih, Om? Yang ini 12. 12 juta. Oke. Dengan kualitas warna ya, warna betul, bagus, betul. Laser bagus. Terus dia saya moderate yang udah minim serat. Oke, siap. Mm-hmm. Jadi sesuai dengan kualitasnya. Oke. Lanjut ke baris kedua nih, Om. Baris kedua, sapir. Oke. Mm-hmm. Saya mungkin yang ini dulu, yang cabochon dulu ya. Ya. Ini cabochon. Oke. Okay. Ini barang Afrika. Oke. Okay. Ya. Tapi dengan kualitas yang bagus barangnya. Yeah. Jadi tetap semua negara juga ada kualitasnya. Ada kualitas okay. yang bagus, ada yang middle, ada yang di bawah itu juga ada. Nah ini ketua, kebetulan Afrika yang bagus. Okay, ini siap. Bisa kita lihat dari segi warnanya. Dia birunya juga rata, nggak ada yang belang, betul. Semuanya rata. Ya. Terus dari badannya bodyguard sekali, jadi menyembuhkan lasernya sangat okay. hidup ya, artinya hidup sekali semuanya. Oke, okay. Ikatan perak nih, Om? Ikatan perak. Ini cukup besar nih? Cukup besar, ini estimasi sekitar 10 karat lebih. Oke, okay. Bisa dipakai, Om? Waduh, cakep. Suka cabochon dengan warna yang bagus ya. Betul. Ya, yang masih terjangkau dengan oh, kalau okay. kondisi begini Ceylon sih harganya udah sangat mahal. Okay. Okay. Sampai berapa nih, Om? Yang ini 5 juta. Oke, okay. 5 juta ya, Om. Oke, okay, siap. Bagus barang. Oke, okay, siap. Warnanya bagus nih. Ini yang Ceylonnya nih, Sri Lanka punya. Oke. Okay. Dengan cuttingnya nih. Ini warna dan lasernya bagus sekali. Jadi okay. hidup sekali waktu ini. Betul. Jadi kalau kena sinar tuh wah. Ya ini biru. Nyala bagus, sekali nih. Bagus banget. Birunya mantap. Oke. Ini barang-barang Sri Lanka. Bisa dipakai, Om. Oh, ini cakep nih kotaknya. Oh, oke, okay. siap. Waduh, keren. Keren ya pokoknya. Perak nih, Om. Perak nih. Okay. Wah, nyala-nyala nih kalau ini. Lasernya hidup sekali. Oke, siap. Udah diserap ya? Ini udah diserap. Oke. Okay. Ini dari Big. Oke. Okay. Game is from Sri Lanka. Natural Blue Sapphire. Oke, okay. Hit A. Wah, cakep banget nih. Kurang lebih 3,5 dengan ikatan ya, Om ya? Iya, ikatan. Wah, cakep. Bagus warnanya. Betul. Oke. Okay. Di Sapphire Sri Lanka. Mm-hmm. Sampai berapa nih, Om? Ya, ini 14,5. 14,5 juta. Iya, oke, siap. 3,5 karat ya? Iya, betul. Ini kualitasnya bagus kok. Iya, betul. Lasernya bagus sekali. Wah, nyala pokoknya barang ini. Oke, Blue Sapphire lagi. Blue Sapphire lagi ini Sri Lanka juga, Bang. Oke, Sri Lanka juga. Sri Lanka juga cuttingan. Ini warnanya bagus juga nih. Warnanya bagus juga. Hidup juga batunya. Nah, betul, bagus betul. Juga. Oke, bisa dipakai, Om? Ya. Ah, ini birunya sama ya. Birunya bagus. Betul. Nyala-nyala lah pokoknya. Oke. Ini udah diserat, Om? Gak ada surat juga. Oke, siap. Oke, Natural Blue Sapphire Hit Only Sri Lanka ya. Oke, siap. Ini botol batunya. Oke, siap. Oke, okay. Sampai berapa nih, Om? Ini 9,5. 9,5? Iya. Oke, okay. Mungkin bisa dipakai sama ini nah, berdua, Om, boleh. Biar kelihatan. Oke, okay. Waduh. Ini cakep, pokoknya bling-bling semua. Iya, benar-benar. Pokoknya kualitasnya bagus-bagus. Tapi ya, memang yang ini yang lebih ini sih. Kalau warna lebih bagus ini, emang. Oke. Okay. Jauh. Ini agak sedikit muda. Nah, ini strong blue. Betul. Birunya kuat kali ini. Tapi laser sama-sama kuat. Oke. Okay. Jadi yang ini tadi berapa? Ya ini 14,5. 14,5 yang kecil. Yang kecil ini 9,5. 9,5. Oke, siap. Dua-duanya Sri Lanka ya, Om ya? Iya, Sri Lanka. Woy, mantep barang ini. Oke, siap. Hidup sekali pokoknya. Baris yang belakang ruby. Kita lihat yang ini dulu, Om. Ini warnanya pedas banget nih. Warnanya sadis sekali nih. Betul. Ini. Kelihatan nih. Warnanya ini yang benar-benar mantep sekali. Yang disebut Pigeon Blood. Oke. Nah, ini pigeon blood di cutting. Jarang kalau di cutting di sini. Kalau yang di cabochon mungkin banyak. Ikatannya juga full tabu. Ikatannya bagus, mikirnya. Oh, ya,
sekali, benar-benar ini kantor mewah sekali. Oke, okay. Bisa dipakai ya? Wah, ini cakep banget ya. Oke. Okay. Waduh, keren. Merahnya itu benar-benar ya, strong sekali. Wah, pedes pokoknya ini. Okay. Ini udah disurat nih, Om? Ini udah ada surat. Oke, okay, siap. Oke. Okay. Natuwil Korondum Mozambik ya, Om ya? Iya. Oke, okay, siap. Sekitar 2 krat. Okay, 2,5. Ini ditulis Red Pigeon Blood. Oke. Oke. Namun warnanya tuh strong. Betul-betul, 2 krat. Oke. Dia penampilan kayak batu ratusan juta lah. Oke, okay, benar-benar. Cakep. Kan ada beberapa juga ada koleksi. Benar-benar. Ruby yang mahal-mahal ya. Nggak jauh beda kalau dilihat. Betul. Kayak ruby-ruby biru mah. Merahnya kuat sekali orang. Oke, okay. Ruby Mozambik berapa nih, Om? Ini bukanya 7 juta. 7 juta? Yeah. Oke, okay, siap. Harganya terjangkau lah. Betul. Kalau untuk kuat begini. Pokoknya dipakai tuh udah kayak barang mahal banget ya. Oke, okay, siap. Cakep kalau ini. Saya rekomen banget kalau ruby yang benar-benar. Warnanya bagus sekali. Oke. Okay. Nah, kita lihat di sampingnya nih, Om. Sampingnya juga. Sama ruby juga. Oke, okay, oke. Okay. Warnanya juga bagus. Betul. Cuman kalau untuk segi warna lebih tua yang ini. Betul. Dia ini lebih light, lebih nyala. Iya. Lebih keluar lah. Oke. Okay. Oke, okay, ini ikatan model Rolex nih. Ikatannya Rolex model. Wah, cakep. Ini merah juga bagus, strong. Betul. Cuman lebih muda sedikit daripada ini. Iya. Oke, okay, bisa dipakai Om. Ya, cakep. Oke. Okay. Wah, cakep. Dari mewah ya, dengan benar-benar tampilan model Rolex, ikatannya, terus batunya juga okay, bagus, lasernya keluar, warna juga keluar. Udah diserat nih, Om? Ini juga udah diserat. Oke, okay, siap. Ini sama-sama pigeon blood sama yang tadi. Oke, okay, 2 krat lebih red pigeon blood juga, cuman yeah, origin Mozambik ya? Mozambik. Cuman warnanya sedikit lebih muda ya, Om? Sedikit lebih muda dibanding ini. Okay. Kalau kita bisa pakai dua-duanya, oh iya. Dan dua-duanya Mozambik ya, Om ya? Dua-duanya Mozambik, okay, dan dua-duanya pigeon blood. Oke, okay, siap. Nah, tinggal selera aja sih. Iya, benar. Kalau untuk strong sekali yang ini, merahnya. Oke. Okay. Kalau yang pengen cari yang lebih light, ini. Benar. Kalau yang lightnya berapa nih, Om? Ini 6 juta. 6 juta? Iya. Oh, oke. Okay. Namanya 6 juta. Oke, okay, jadi yang tua 7 juta, yang ini 6 juta ya, Om ya? Iya. Oh, oke. Okay. Karena kualitas warnanya benar-benar di bawahnya. Silahkan selera aja nih, bagus dua-duanya. Tinggal selera juga sih, mau yang light atau yang okay, mau lebih strong lagi warnanya. Oke, okay. Wah, cakep, mewah ya. Ikatan juga mewah. Betul-betul dua-duanya. Size-size kantoran nih. Size kantoran, mau tampil mewah-mewah. Oh, okay. Harga terjangkau lah dengan. Misalnya ruby kalau begini, mahal-mahal. Betul. Apalagi udah masuk Birma, itu harga udah ratusan. Warna-warna yang bagus memang ya, mahal ya, Om ya. Bagus tuh mahal sekali. Oke. Lanjut, nah ini mungkin kolektor item dengan kelas-kelas kolektor kali. Ini besar nih. Oke, okay, siap. Rubinya mantap, besar, ikatan juga mewah banget. Oke. Okay. Kalau setting custom ini. Wah, wah ini mantap banget lah. Kalau mau yang lebih strong, galak, pokoknya yang jadi pusat perhatian ini. Wah, ini kolektor item. Ini lasernya mantap, warna bagus. Betul, betul. Udah besar, lasternya bagus lagi ya. Iya, jadi benar-benar kualitasnya tuh nggak bohong. Dan ini besar banget, bisa dipakai yang ini. Ini yang besar banget nih, oke, okay, tuh bisa kelihatan. Waduh. Wah, top banget nih. Pokoknya pusat perhatian. Keren, keren. Kalau pakai ini, kena sinar matahari, cahaya, segala macam. Wah, bikin silo udah. Wah, cakep banget nih. Cakep. Udah diseret nih, Om? Udah gak sih. Oke. Okay. Kita lihat berapa beratnya. Ya, kita lihat. Waduh, 18 krat lebih. 18 krat. Oke, sama Mozambik ya, Om ya. Mozambik. Oke, di sini color-nya purple red. Oke. Okay. Ya, purple red. Wah, luar biasa. Wah. Ikatan juga mewah sekali. Betul, betul. Waduh. Wah, besar banget nih. Oke, nih teman-teman kolektor silakan. Ya. Biasa kolektor Malaysia Singapura nih banyak yang muncul. Ya pokoknya barang dijamin. Oke, okay. Jarang-jarang nih ukuran segini, lasernya bagus juga. Ikatan juga waduh mewah ya. Ikatan sesuai lah pokoknya, udah packagingnya udah mantep.
Okay. Tinggal siap pakai aja nih barangnya. Oke, okay. Buka berapa nih Om harganya? Ini buka di 15. 15 juta? Oke. Okay. Masih terjangkau. Masih terjangkau ini benar. 15 juta. Ya. Waduh. Permata ya, bicara permata yang lumayan lah. Betul, betul. Ini kelas middle lah. Kolektor item banget nih, hanya 15 juta. Ruby Mozambik. Mozambik buat pokoknya ini mantep. Betul, betul. Pokoknya 3 ruby ini top-top lagi. Oke, okay, siap. Yang ngapain-ngapain. Oke, seperti biasa Om, nego. Semua masih nego, okay. Silakan aja. Oke, okay, siap. Mungkin kalian cukup sekian dulu nih, waduh ini koleksinya nih. Koleksinya aja, ada beberapa aja dulu nih. Ya, mungkin bisa jadi pengetahuan nih, untuk contoh beberapa permata yang memang kualitas bagus ya Om ya. 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 Dan juga beberapa yang langka nih kita lihat. Betul. Dan seperti biasa teman-teman bisa WhatsApp atau langsung datang ke telepon nih Om. Siap, pokoknya saya bisa layani dengan sepenuh hati. Kalau ada yang mau tanya-tanya juga silakan aja, mau nego-nego juga silakan aja. Oke, okay, siap. Mungkin cukup sekian dulu, kapan-kapan kita main lagi, kita update-update yang koleksi barunya lagi nih. Terima kasih nih buat Mas Ruby Rubus sudah kembali kunjungi kami di Toko Batu Raden. Semoga channelnya semakin bermanfaat dan banyak yang subscribe dan like-nya jangan lupa. Okay. Terima kasih Om. Terima kasih.